saya Denny Yosua dari Detik TV. Siang tadi saya beserta tim dari TNI Angkatan Udara melakukan penyisiran ke daerah dugaan hilangnya pesawat Air Asia. Tim berangkat dari Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat Hercules. Perjalanan ke titik dugaan hilangnya pesawat Air Asia ditempuh kurang lebih 1 jam. Setelah sampai di dugaan titik hilangnya pesawat, pesawat melakukan penyisiran kurang lebih sampai 4 jam melakukan penyisiran di Tanjung Pandang, Kepulauan Belitung, Laut Cina Selatan, titik dugaan hilangnya pesawat Air Asia.